Assalamualaikum teman-teman, kita lagi ke park sekarang karena cuaca sangat cerah sekali. Tapi ini lumayan masih dingin ya, masih pakai jaket tuh lihat aku. Karena anginnya itu dingin banget. Nah sekarang kita ke park, ini tuh musim libur. Banyak orang-orang yang ke park, terutama anak-anak. So we will see what's going on here. Oh Monica is already there. Monica, wait please. Ini parknya seperti ini teman-teman, karena ini sudah memasuki spring, jadi daun-daun udah mulai bermunculan ya, dan pohon-pohon itu nggak gundul lagi. Sebagian pohon udah banyak daunnya, sebagian masih belum. But yeah, ini musim semi, semuanya udah terlihat segar gitu. Kalau dibandingkan musim dingin ya, kalau musim dingin itu pohon-pohon pada gundul dan kering gitu. Tuh, semuanya menghijau. Segar sekali ya. Teman-teman, ini cuaca cerah sekali. Awannya sangat biru dan mataharinya sangat cerah sekali. Ini matahari di belakang aku sangat menyengat sekali, tapi tetap ini dingin, anginnya sangat kencang banget. Pokoknya breeze banget deh. So, ini puasa ke-13. Semangat teman-teman. Semangat buat kita semua yang menjalankan ibadah puasa. So, gak kerasa ya, udah hampir setengahnya gitu, setengah bulan. So ya, yeah, di playgroundnya sebelah situ banyak anak-anak yang pada main. So aku nggak bisa ngambil video kalau sebelah sana karena banyak anak-anak. So ya, yeah, pokoknya ini park yang selalu kita kunjungin karena ini adalah samping rumah kita. Udah mulai capek nih aku ya. Oh my goodness. Karena beginilah kalau jalan olahraga ya. Jalan segini aja udah heho. Alright then guys, aku nemenin Monica dulu di playground ya. Ini sekali ya playgroundnya. Inilah park. Nah untuk si groundnya ini masih agak basah ya, karena semalam itu temperature rendah banget dan kayak soggy gitulah. Jadi berembun ya kalau di pagi hari gitu. So tapi sekarang mataharinya sangat cerah, mudah-mudahan bisa mengeringkan si rumput-rumput ini, si bagian ground sini, jadi nggak terlalu becek, atau ada bagian-bagian sebelah sana yang agak sedikit becek gitu. Tuh orang-orang masih pakai jaket sebelah sana karena memang masih dingin walaupun mataharinya sangat cerah sekali. You're thirsty? Yes, of course I am. Okay, feels warm but it is cold inside. Which part do you want to play with? Look, there is swing over there. No, no one swing. Okay, then you're gonna try to play with that. You're gonna climb to monkey bar. Be careful, right? Can you do it? Wow! Try again like that. Can you cross over to the right? That's it, like that. Oh, you do it again. This time, how many times you can do it? Okay. Before was twice. Can try three times this time. Okay. Two and one more. I did 20 of these earlier. Can you try again to climb up the top? There. 1, 2, 3, go. Good. Keep your hands strong. That's it. Grip. Well done. Superb. You nearly there. Wow, keep strong. Well done. You nearly reached the top. Yay, super. Again. All right then. This is my cool thingy. Okay. I'm gonna go. Hello, Addy. Well done! Well done, Monica! Hi! So great, spring, please. I know it is, but the wind is not that very friendly. But the wind is still quite strong, darling. Have to be careful with that. A few moments later. The one next to the other one. Anginnya kencang banget ya. Ini mataharinya
terik banget tapi dinginnya minta ampun. Aku sampai agak menggigil begini. Oke, teman-teman, gak kerasa udah hampir 1 jam. Jadi kita sekarang mau pulang aja, karena memang ini dingin banget. Walaupun mataharinya memang terik banget, tapi ya sudahlah, cukup ya 1 jam ya. Mungkin karena puasa juga kan ya, karena butuh energi gitu. Oke, Monica udah di depan. Sampai ketemu di rumah. Halo, ada Zumi di sini. Halo, darling. Oh, there's Lexi here. Halo, darling. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Sekarang mau santai dulu. Monica lagi di bawah. Monica lagi nonton. Monica hari ini nggak puasa. Tadi udah bujuk sih, tapi Monica bilang, "Mami hari ini nggak mau puasa, walaupun setengah hari." Ya udah nggak apa-apa ya, karena kita juga kan nggak mau maksa ya anak-anak. Kita udah berusaha untuk memberikan yang terbaik, udah menjelaskan yang terbaik, ya sudah keputusan anak-anaknya. Tapi perlahan lah, karena anak-anak kan masih belajar juga. So, ini masih jam 2, nunggu 1 jam lagi, nanti jemput Kakak Duta, karena Kakak Duta hari ini dia ada sepak bola selama seminggu. Nggak seminggu sih, sampai hari Jumat. Aku lagi ngasuh nih guys, ada Lexi di sini. Dan juga Zumi. Wah, mereka udah pada gede. Siapa yang ngikutin aku? Waktu kita ngejemput Lexi sama Zumi yang masih bayi, sekarang udah segede gini. Say hi. Hi. Yes, mommy's here. Come on, mommy's here. There you go. Yes. Yes, I know. Oh, beautiful. Zumi. Tadi pagi tuh imsaknya pukul 5.03. Jadi memang tadi tuh agak riuh banget, karena aku juga tadi agak sedikit kesiangan, jadi gak sempet untuk set up video kayak gitu ya. Jadi pokoknya cepet-cepet sajiin buat sahur. Jadi gak ada video untuk sahur hari ini. Sahurnya sih seperti biasa, gak ada yang aneh-aneh ya. Sahurnya sih seperti biasa aja, normal kayak breakfast gitu ya. Cuman ditambah ada buah-buahan lainnya gitu. Beneran asli di luar ini dingin banget. Oke, sekarang aku istirahat dulu sejenak sebelum aku jemput Kakak Duta nanti. Udah sore aja ya, ini mau jam 3, aku mau jemput Kakak Duta sekarang dari football. Ini tuh panas menyengat banget guys, bisa kalian lihat sangat cerah banget. But again, hembusan anginnya sangat kencang banget. Aku gak terlalu suka dan gak suka banget gitu, dingin ke kulit. So, man, tadi tuh kita ke park, nah ini, park ini nih di samping aku. Mobil gimana sih? Dia mau ke situ. Oh, dia mau parkir. Tunggu dulu, orang mau parkir. Udah tahu mobilnya gede gitu, maksanya parkir di situ, tempatnya kecil. Ini aku pakai jaket, tapi kalau turun ini dingin banget, tapi kalau di mobil ini panas banget. Soalnya kan si mobilnya parkir di depan ya, dan matahari dari pagi tuh nyengat terus gitu ke mobil, jadi di dalam ini tuh panas banget. Aku ini buka jendela jadi kayak angin gelembung. Oke, so kita jemput dulu Kakak Duta ya. Oke, teman-teman, sekarang udah nyampe, kita jemput Kakak Duta. Okay, you do it. Mom, did you enjoy it? Yes. Well done then. As long as you enjoy it. Limping. Limping, what's that, limping? Mm-hmm. Mom, aren't I Asian?
Pardon? Yes, you have Asian. I have British. Yeah, I'm Asian. Inside and sit down. Let me change. Okay, Kakak Duta sudah di sini. So, Duta's here. So, did you enjoy the mat? Yeah? Good. So, did you fast today? No. Oh, never mind. Oh, look at you. Wow, well done. You drink a lot. Pintar. Okay. Ready to go home now. Yeah. Okay, sekarang kita pulang, guys. This is fun. Ah, it is so fun. Oh, ini enak banget. It's nice, isn't it? You like it? Did you like the wind? Ah, it's nice. When I smell like dish, yes. Daddy says I look like Wallace and Gromit. Wallace? What's that? When they smile. Oh, is yeah. That like the smile. Film? Yeah. No, you're handsome chubby. Sudah. Kita sudah nyampe rumah. Alhamdulillah. My hands are cold. Please. There we go. Close it. Aduh guys, aku ketiduran ini. Barusan dibangunin jam 7 lebih ini. Udah jam 7 lebih tuh lihat. Dilihat ya, jam 7 lebih. Dan aku harus siap-siap masak. Untungnya karena kemarin aku udah masak sih sebetulnya ya. Dan kemarin itu ada tetangga kita muslim juga. Jadi dia kirim kayak makanan gitu. Pokoknya dari Arab restoran gitu. Jadi tinggal aku masukin di oven. Ya, karena anak-anak gak puasa. Yang puasa cuman aku sama dedinya aja. Dan kemarin kan aku masak ini ya, masak sup tuh. Jadi sup pasti ada. Tinggal nanti makan sup sama bread. Dan sekarang aku tinggal ini masukin di oven. Sekarang aku mau nyiapin takjil. Oh, si supnya udah matang. Yang penting masih ada makanan ya buat pesannya. Jadi sup sama bread sudah siap. Gampang, tinggal di posting aja paket. Ini takjil udah selesai juga. Jatuh kan. Akhirnya aku ganti jadi dikukus aja tuh. Ini makanan Arab ya. Dah, tunggu aja sampai matang.